Alih alih yang berhormat sekalian, sebelum beta mengakhiri titah ini, beta ingin berpesan kepada alih alih yang berhormat sekalian, sebagai seorang pemimpin, alih alih berhormat menjadi teladan dalam menyemai nilai-nilai positif kepada rakyat. Perbezaan pendapat tidak seharusnya diakhiri dengan pemusuhan dan caci mencaci. Sebaliknya, perbezaan pendapat seharusnya menjadi satu landasan kepada pencetus ide-ide baru untuk membangun dan menyatupadukan negara, dan bukan sebaliknya. Ahli-ahli yang berhormat hendaklah sentiasa mempamerkan kematangan dalam berpolitik. Ini termasuklah menjiwai keluh kesah rakyat, membela nasib rakyat, berpegang pada prinsip keadilan, memudayakan politik yang bersih dan tidak menyentuh sensitif agama, dan bangsa maupun kedaulatan serta kedudukan raja-raja Melayu. Beta ingin menasihatkan supaya tidak mengheret negara sekali lagi ke kancah politik yang tidak menentu. Ketika rakyat jelata masih berhadapan dengan pelbagai masalah dan masa depan yang cukup sukar akibat pandemik COVID-19 ini. Kerana itulah kerajaan beta yang juga telah memutuskan majlis mesyuarat pertama yang berlangsung pada hari ini hanya mempunyai satu urusan majlis sahaja, iaitu titah beta sempena pembukaan penggal parlimen yang baru ini. Beta yakin rakyat akan terus erat bersatu padu dan bersepakat dalam membangunkan negara jika rakyat tidak disogok dengan api pemusuhan dan perpecahan. Sesungguhnya, biarlah perpaduan dan keharmonian bermula di dalam dewan yang mulia ini. Pada rakyat jelata sekalian, teruskan menjaga kesihatan diri dan keluarga serta persekitaran setempat. Hindari daripada berhimpun secara ramai dan teruskan mengamal penjarakan sosial. Mudah-mudahan Malaysia akan berjaya menangani pandemik COVID-19 ini dengan jayanya. Dan mengakhiri titah, beta dan Raja Permaisuri Agong berdoa semoga Malaysia serta rakyatnya akan terus diberkati dan dianugerahkan oleh Allah SWT dengan taufik dan hidayah, aman sentosa serta hidup bersatu padu di bawah lindungannya. Selamat berpuasa dan teruskan amalan ibadah, jangan lupa bayar zakat, dan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin, ikhlas daripada beta, Raja Permaisuri Agong dan keluarga. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.